Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya, kita sudah menjelaskan pembahasan yang pertama dan yang kedua berkaitan dengan metodologi penulis dalam bukunya Manhajus Salikin. Dan penulis buku ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Nabi Muhammad wa alihi adalah salah seorang ulama di masa sebelum kita ini. Beliau hidup dari tahun 1307 Hijriah hingga 1376 Hijriah. Ya. Beliau termasuk ulama yang dikenal di masa beliau berasal dari negeri Al-Qasim. Berasal dari negeri Al-Qasim. Di antara murid beliau yang sangat terkenal di masa ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau terdidik dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Demikian pula di antara murid beliau yang senior dan terkenal di masa ini adalah guru kami Syekh Abdullah Ibn Abdul Aziz Ibn Aqil Hafizahullah. Ya. Beliau mungkin lebih tua daripada Syekh Ibn Utsaimin, cuman Allah berikan pada beliau umur panjang. Dan beliau mempunyai banyak karya tulis, antara yang terkenalnya tafsir Taisir Kalimur Rahman, dan juga diantaranya adalah buku ini dan banyak lagi buku-buku yang lainnya. Rahimahullah. Ya, di dalam membacanya, kalimat apakah dibaca As-Sa'di atau dibaca As-Sa'di, kalau penduduk negeri beliau orang-orang Al-Qasim itu membacanya As-Sa'di lafadznya. Sebagian dari guru-guru kita di masa ini ada yang membaca Sa'di. Ya, ada yang membaca Sa'di. Seperti Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Beliau pernah kita hadiri pelajaran atau belajar kepada beliau salah satu buku usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau membacanya Sa'di di fathah sinnya. Ya. Cuman pernah suatu hari saya tanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan asal kelahiran beliau dari kota Syumasiyah. Dan ini masih wilayah Qasim. Bahkan masjid di kampung beliau yang beliau sholat di situ, itu masjidnya namanya Masjid Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya. Saya tanya kepada As-Sa'di, beliau membacanya As-Sa'di. Di fathah atau di kasrah? Kata beliau As-Sa'di yang benarnya di kasrah. Terus saya tanyakan, ada yang membaca As-Sa'di? Kata beliau itu keliru. Ya. Baik. Ini berkaitan dengan masalah penulis dan nama beliau rahimahullah. Dan saya kira beliau adalah seorang alim yang sangat terkenal. Tidak perlu kita terlalu banyak menguraikan tentang biografi beliau. Buku-buku yang memuat biografinya sangatlah banyak. Ya. Pembahasan yang kedua, maksud penulisan buku, ini juga setelah kita terangkan apa maksud dari penulisan buku ini,
Ya. Beliau isyaratkan di akhirnya lisuhulati hifdhihi wa fahmihi 'alal mubtadi'in. Agar supaya mudah untuk dihafal dan mudah untuk dipahami oleh orang-orang yang baru belajar dan sudah berlalu, beliau menyebutkan hal yang terkait dengan manfaat dan yang darurat diketahui. Kemudian beliau berkata, li'annal ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi. Juga setelah kita terangkan, ilmu itu adalah mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya. Jadi tahu kebenaran dengan dalilnya, itulah ilmu. Itulah ilmu. Ya. Nah, al-ilmu ma qala Allah. Kemudian beliau berkata, kibidalilihi, ilmu itu apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul, Rasulnya. Wa ma siwa dalika wasawis syayatini. Apa yang selain daripada itu adalah waswas dari syaitan. Ya. Mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Ya. Adapun silam pendapat para ulama, ya kadang penting untuk diketahui. Mengetahui silam pendapat yang terjadi dan tentang menguraikan silam pendapat di kalangan para ulama, banyak manfaat dan faedah. Di antaranya membuka wawasan seseorang dalam masalah fikih. Kemudian yang kedua adalah seseorang pandai menghargai pendapat orang lain apabila dia bersumber dari pijakan yang mu'tabar, pijakan yang dianggap. Karena tidak setiap khilaf dianggap, tidak setiap perbedaan pendapat diperhitungkan. Ada perbedaan pendapat yang bisa diperhitungkan, ada yang tidak diperhitungkan. Karena itu kata Ibn al-Hassar rahimahullah, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilaf dalam masalah fikih nadhari. Tidak setiap khilaf itu yang datang, khilaf yang terjadi dianggap, diperhitungkan. Kecuali khilaf yang mempunyai sisi kekuatan dari pendalilan. Ya. Jelas ya? Jadi cukup seorang mengetahui kebenaran dengan dalilnya, selesai. Ya. Ini hal yang terpenting. Walaupun dia ketahui silam pendapat, ada 10 pendapat, 20 pendapat misalnya. Ya. Cukup dia ketahui pendapat yang rajih, selesai. Dalam masalah Lailatul Qadar, di mana penentuannya. Oh ini, kalau kita baca Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan lebih dari 30 pendapat. Ya. Tapi kesimpulan beliau juga satu. Beliau simpulkan bahwa Lailatul Qadri yang benarnya dia di 10 malam terakhir. Dan dari 10 malam terakhir itu yang paling diharapkannya di malam-malam ganjilnya. Dan dari malam-malam ganjil itu yang paling diharapkannya di malam ke-27. Selesai kesimpulannya. Jelas ya? Ini kesimpulan dibangun di atas dalil, selesai. Ya. Maka Syekh di sini hanya memberikan nas hukum, ya. Kesimpulan, itulah ilmu ma'rifatul haq bidalilihi. Mengenal kebenaran dengan dalilnya. Kemudian beliau berkata, wal fiqhu ma'rifatul ahkami. Ini pembahasan yang keempat ya, tentang definisi ilmu fikih. Kata beliau, wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyatil far'iyyah bi adillatiha min al-kitabi was-sunnati wa ijma'i wal qiyasi sahih. Ya, ini definisi fikih secara istilah. Secara istilah. Ya. Adapun secara bahasa, fikih itu artinya adalah al-faham secara bahasa, pemahaman. Ya. Artinya adalah pemahaman. Ucapan Nabi Musa alaihi salam, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri
wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah perkaraku secara istilah. Ikatan yang berada di lisanku agar supaya mereka yafqahu, faqih terhadap ucapanku. Maksudnya mereka memahami apa yang saya ucapkan. Iya. Jelas ya? Secara istilah diterangkan di sini definisinya. Yang pertama dikatakan ma'rifatul ahkami syar'iyyah. Ma'rifah, mengenal. Iya. Al-ahkam asy-syar'iyyah. Sebagian para ulama ada yang mengatakan lebih afdalnya kalau dibahasakan dengan kata al-ilm bil ahkam syar'iyyah. Bagi kata al-ilm. Sebab al-ilm itu lebih bagus penunjukannya daripada kata ma'rifah. Al-ahkam jama dari hukum. Hukum-hukum asy-syar'iyyah. Hukum-hukum syariat. Iya. Yang dibahas di sini tentang ahkam syar'iyah, sebab ahkam ada dua macam. Ada hukum kauniyah dan ada syar'i. Ada ahkam kauniyah dan ada ahkam syar'iyah. Beliau batasi di sini hal yang disyariatkan. Kemudian kata beliau al-far'iyah. Hukum-hukum syariat yang merupakan cabang. Bukan usuliyah, bukan di pokok, tapi di cabang. Iya. Ini pembahasan penulis pakai al-far'iyah, cabang-cabang. Dan sebagian para ulama membahasakan dengan bahasa lain yang mungkin dikatakan lebih bagus pembahasannya. Ya walaupun semuanya, ya siapapun mungkin saja memasukkan bentuk dari kritikan di dalam mendefinisikan. Ada yang membahasakan al-far'iyah diganti dengan kata al-amaliyah. Jadi al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Nah, kenapa? Sebab mereka katakan yang dimaksud dengan ahkam asy-syar'iyyah yang ingin dibahas itu adalah pembahasan-pembahasan cabang masuk ke dalam uraian fikihnya. Cabang-cabang di fikih, bukan di pembahasan pokok. Pembahasan pokok yang mereka maksud adalah pembahasan akidah. Ya, jelas ya? Jadi orang yang mendefinisikannya dengan definisi amaliyah, mereka keluarkan darinya i'tiqadiyah. Yang dibahas adalah perkara amaliyah berkaitan dengan ibadah, muamalah, ya, nikah, ya, perhukuman, peradilan. Itu yang akan dibahas. Jelas ya? Baik. Jadi ini dua pembahasan. Ya. Dan perlu saya beri catatan di sini. Cabang-cabang. Ya. Apapun dari dua hal ini, dua-duanya dimaklumi insyaAllah. Apa yang mereka maksud dari pembahasan fikih. Ya, dan bukan mereka maksudkan di sini. Ya, pembagian yang dibagi oleh ahlul bid'ah yang membagi agama itu menjadi usul dan furu'. Ya. Dengan maksud menolak sebagian agama dan mengambil sebagian yang lainnya. Hanya diambil sebagian yang lainnya ditolak. Ya, datangkan perkara agama, oh ini cabang saja, enggak perlu kita amalkan. Ya, dia bukan masalah pokok. Dia bukan masalah yakin, masalah dhanni. Ya, jelas ya? Ini jalannya ahlul bidah. Ya, para ulama yang membagi seperti ini pembagiannya dari sisi konsekuensi ilmu. Dalam sisi memahami ilmu. Ini ilmu di pembahasan akidah, ini ilmu di pembahasan fikih. Dari sisi penerimaan, semuanya diterima. Jelas ya? Semuanya diterima. Baik. Jadi mengenal ahkam syar'iyyah, al-far'iyyah pada cabang-cabang. Ingatlah yang pokok di pembahasan apa? Akidah itu pokok. Karena itu pembahasan akidah sebagian ulama menamakannya dengan kata apa? Al-fiqhul akbar. Fikih akbar. Ya, kalau fikih yang kita bahas sekarang itu disebut fikih asghar. Jelas ya? Baik. Bi adillatiha, dengan dalil-dalilnya. Ya, jadi berbicara tentang agama semuanya dengan dalil. Ya, semuanya dengan dalil.
نعم. بأدلتها من الكتاب والسنة. Apa pendalilannya, dari mana diambil? Dari Alkitab, dari Al-Quran, dan dari As-Sunnah. Ya, Al-Quran, dan dari Sunnah, dan dari ijma', kesepakatan ulama. Ya. Dan ijma' ini diterima sebagai pendalilan. Sebab tidak ada satu kesepakatan pun di kalangan para ulama yang tidak bertumpu di atas dalil. Semuanya dibangun di atas dalil. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Sungguhnya umatku itu tidak pernah bersepakat di atas kesesatan. Maka ijma' diterima sebagai hujjah. Jadi kalau disebutkan ini masalah ijma' para ulama, maka itu dalilnya. Dia adalah apa? Ijma'. Kemudian yang keempat, al-qiyas as-sahih. Dan dengan qiyas yang sahih. Ya, qiyas itu mempunyai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di kalangan para ulama. Karena itu dibahasakan dengan kata as-sahih. Sebab ada qiyas yang fasid. Qiyas yang tidak diterima. Ya. Qiyas yang tidak diterima. Baik. Dan ini sebenarnya pembahasan masalah dalil, ini di pembahasan usul fikih. Cuma beliau isyaratkan di sini. Ya, definisi fikih. Jadi mengenal hukum-hukum syariat dengan dalilnya. Dengan dalilnya. Ya. Kemudian kata beliau, "Aktasiru 'alal adillatil masyhurah." Dan saya terbatas hanya menyebutkan dalil yang paling masyhur. Khaufan min at-tatwil. Karena khawatir akan memperpanjang. Ya, sebab kalau setiap masalah disebutkan dalilnya, setiap masalah disebut dalilnya, bukunya akan menjadi apa? Menjadi panjang. Ya, kalau menjadi panjang dibaca, dipelajari, bagus. Tapi di sini penulis punya maksud lain. Agar supaya buku ini mudah dihafal. Kan begitu? Ya, kalau dia panjang akan sulit bagi para murid untuk menghafalnya. Nah, karena itu beliau hanya membatasi dengan dalil yang masyhur. Sebab buku-buku yang memuat pendalilan fikih itu lengkap. Ada yang ringkas, ada yang sedang, ada yang panjang lebar. Iya. Di antara yang ringkas, kita bisa melihat kitab Umdatul Ahkam. Ini ringkas. Menyebutkan pendalilan-pendalilan fikih, ya, dalam hadith-hadith riwayat Bukhari dan Muslim saya. Kalau ingin lebih luas darinya, ada kitab Umdatul Ahkam Al-Kubra. Ya, karya Abdul Ghani Al-Maqdasi juga disebutkan selain dari riwayat Bukhari dan Muslim, dari buku As-Sunan dan selainnya. Ya, kalau ingin lebih luas lagi, ada buku Ibnu Hajar Bulughul Maram. Ini termasuk buku yang mengumpulkan dalil yang masyhur. Ya, dan dasarnya beliau meringkas, Ibnu Hajar mengambil manfaat dari kitab Al-Ilmam karya Ibnu Daqiq Al-Aid. Dan ini juga mengumpul ya karya Abdul Ghilan Hukum. Demikian pula Ibnu Hajar mengambil manfaat dari buku Ibnu Abdul Hadi Al-Muharrar. Ya. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau juga punya kumpulan buku yang memuat ahkam. Bahkan panjang lebar Imam An-Nawawi. Ya. Semisal dengannya buku Muntaqal Akhbar yang disyarah oleh Syaukani dalam Nailul Authar, juga memuat adillah, hukum-hukum yang panjang lebar. Ya, dan di sini Syekh hanya mengisyaratkan dalil yang masyhur saja supaya mudah untuk dihafal. Jelas ya? Kalau ingin panjang lebar ada tempatnya. Ya, di waktu yang lain ada buku-buku yang khusus membahas. Kemudian kata beliau, "Wa in kanatil mas'alatu khilafiyah." Kalau pembahasannya, masalah yang dibahas, pembahasan yang dibahas, sifatnya khilafiyah, semisal ada silam pendapat di kalangan ulama, ada perbedaan pendapat, ya.
Sebab masalah itu ada dua macam. Ada yang ijma'i, ada khilafiyah. Ada yang disepakati, ada yang silang pendapat. Ya. Ada yang silang pendapat. Jelas ya? Secara garis besar. Nah, kalau dia silang pendapat, maka Syekh berkata, iktasartu alal qawli alladhi tarajjaha indi. Maka saya akan terbatas menyebutkan pendapat yang kuat menurut saya. Ya. Jadi kalau misalnya ada tiga pendapat, A, B, C, misalnya, dan Syekh memandang yang kuat pendapat A, maka beliau hanya menyebutkan pendapat A saja dan dalilnya. Yang lainnya beliau tidak sebutkan. Ya, bahkan beliau tidak isyaratkan. Jelas ya? Ini metode beliau. Dan ini sudah kita terangkan ya. Dan ini metode yang sangat bagus bagi penuntut ilmu. Ya. Metode yang sangat bagus bagi penuntut ilmu. Nah, heran juga kadang ada sebagian penuntut ilmu baru belajar. Ya. Tapi ingin merasa bahwa dirinya dikenal, mempunyai banyak apa? Banyak pengetahuan tentang silam pendapat. Ya. Jelas ya? Dan ini adalah sangkaan yang bukan pada tempatnya, bertentangan dengan makna keikhlasan dalam menuntut ilmu. Hanya diperbaiki diri dalam hal itu. Iya. Seorang bikin pondasi dulu yang kuat untuk dirinya. Dia pahami fikih sesuai dengan dalilnya, sesuai dengan dalilnya. Dan namanya dia membuat pondasi. Dia membaca beberapa buku agar supaya pondasinya kuat. Setelah itu baru dia naik ke atas. Ada buku-bukunya untuk itu. Iya. Jelas ya? Ada buku-bukunya untuk masuk ke dalam memahami silam pendapat di kalangan para ulama. Baik. Maka ini target yang hendaknya kita perhatikan. Kita ingin masuk di dalam pembahasan, mengambil kesimpulannya dan dalilnya. Selesai. Ya. Karena ada satu hal yang, satu atau dua hal, mungkin saya akan isyaratkan, oh ini ada silam pendapat. Saya hanya sebut, ada silam pendapat yang kuat yang begini. Ya. Jelas ya? Terkadang di tengah-tengah pembahasan, ya, kalau kondisi dan waktu yang tepat, kita isyaratkan seperti itu. Baik, kemudian kata beliau, taba'an lil adillati syar'iyah. Jadi beliau menguatkan pendapat sesuai dengan dalil syariat. Maka ini target yang hendaknya kita perhatikan penulis, beliau tidak taklid. Mengikuti dalil. Taklid itu apa? Taklid itu, ittiba'u man laysa bihujjah bila hujjah. Mengikuti orang yang bukan hujjah, tanpa hujjah. Ya. Mengikuti siapa yang bukan hujjah, tanpa hujjah. Ya. Siapa saja dari manusia itu bukan hujjah. Yang hujjah itu adalah Al-Quran dan apa? As-sunnah wal-ijma' itu hujjah. Ya. Ya, kalau dia ikuti orang yang bukan hujjah, kemudian dia ikuti tanpa hujjah, nah itulah taklid. Kalau dia ikuti manusia atau seorang alim bukan hujjah sebenarnya. Tapi tatkala alim ini dia ya, berpegang dengan dalil, maka dia adalah apa? Dia dengan hujjah. Kita mengikutinya dengan hujjah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintah hal ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, orang yang beriman, kalau datang kepada kalian seorang yang fasik, ya, bawa berita, maka mintalah kejelasan. Kata Sanani rahimahullah, ya, dalam Irsyadun Nuqqat, bahwa pemahaman kebalikan dari ayat, kalau datang kepada kita orang yang terpercaya, ya, maka tidak perlu diminta kejelasan. Ya, sebab dia membawa dengan dalil. Jelas ya? Nah, membawa dengan dalil. Ya. Maka dia mengambil dengan dalilnya. Ya. Dan seorang yang ammi, tidak paham sama sekali, dia bertanya kepada ahlul ilm. Kepada orang yang berilmu. Dan dalil orang awam ini, dia bukan taklid. Dalilnya adalah ucapan alim. Sebab dia dipercaya dengan keilmuannya. Dan dalil yang dia pegang. Jelas ya? Ya. Ini yang dimaksud dengan kata dalil.
Ya, kata dalil. Dan dalil itu tidak harus dihafal. Sebab penghafal itu kadar tambahan. Tidak semua orang bisa menghafal. Ya, tidak semua orang bisa menghafal. Cukup dia ketahui apa yang dia lakukan, dibangun di atas dalil, sudah cukup. Kalau dia hafal tentunya, ya ini adalah hal yang paling baik. Cuma sekarang kita berbicara tentang kadar, apa namanya, cukupnya mengikuti dalil syariat. Ya, baik. Selesai sudah pembahasan di sini yang berkaitan dengan definisi fikih. Kemudian berikutnya, ya, sini disebutkan definisi ilmu ahkam. Ya, sebenarnya di saya nggak ingat apakah saya tulis ilmu atau di editnya ada berubah di sini. Ya, sebab ilmu ahkam dia tidak ilmu khusus yang dibahas di sini, penjelasan tentang ahkam. Ya, Syekh akan membahas tentang ahkam dan beliau akan uraikan definisi-definisi yang terkait dengan ahkam. Kata beliau, wal ahkamu khamsah. Ahkam itu ada lima. Al-ahkam ada lima. Ya, maksudnya di sini ada lima yang terkait dengan ahkam taklifiyah. Ya, ahkam yang khitabnya, pembicaranya ditujukan kepada mukallaf. Kepada seorang yang mukallaf. Ya. Di sini ada lima. Yang pertama adalah al-wajib. Al-wajib. Kemudian beliau berikan definisinya. Al-wajibu wa huwa ma usiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Wajib itu adalah apa yang pelakunya diberi pahala dan disiksa orang yang meninggalkannya. Itu wajib. Ya. Kemudian kata beliau, wal haramu didduhu. Dan haram itu kebalikannya. Jadi kalau wajib, apa yang diperintah, apa yang diberi pahala orang yang mengerjakannya, dan disiksa kalau dia tinggalkan, maka haram kebalikannya. Ya. Apa yang orang yang diberi pahala, orang yang meninggalkannya, dan disiksa orang yang apa? Mengerjakannya. Itu haram. Jelas ya? Jadi balik aja. Ya. Jadi ma usiba tarikuhu. Ya. Wa uqiba fa'iluhu. Ya. Coba dibalik saja. Itu definisi haram. Kemudian kata beliau, wal makruh ma usiba tarikuhu walam yu'aqab fa'iluhu. Makruh itu apa yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak disiksa orang yang mengerjakannya. Wal masnun didduhu. Yang sunnah kebalikannya. Ya. Yang sunnah kebalikannya. Jadi diberi pahala orang yang mengerjakannya, tidak disiksa kalau ditinggalkan. Wal mubah huwa alladhi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa. Mubah itu adalah sesuatu yang kalau dilakukan, ditinggalkan sama saja. Itu mubah. Nah, ini definisi global dan definisi yang dibawakan di sini oleh penulis. Ini umumnya definisi yang dibawakan oleh para ulama di pembahasan usul fikih. Iya. Tapi sebenarnya yang disebut oleh Syekh di sini, oleh sejumlah muhakkikin, dikatakan bukan definisi. Tapi dia adalah konsekuensi dari hukum-hukum. Jadi konsekuensi dari kewajiban, ya, maka diberi pahala orang yang mengerjakannya, disiksa orang yang meninggalkannya. Adapun definisinya sendiri, al-wajib ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam, itu wajib. Apa yang diperintah oleh syariat, perintah penekanan, kewajiban untuk mengerjakannya. Ya. Hukum wajib itu apa? Inilah hukum yang disebut di sini. Diterima, diberi pahala orang yang mengerjakannya, disiksa orang yang apa? Meninggalkannya. Jelas ya? Tapi secara umum apa yang disebut oleh penulis di sini ini sudah bahasa umum yang dipakai dalam pembahasan fikih. Ya, karena itu saya tidak ingin terlalu banyak meluas di sini dalam mendefinisikan, sebab ini di pembahasan ilmu usul fikih. Ya. Di pembahasan ilmu usul fikih. Ya, dan insyaallah taala mungkin ada suatu saat nanti ya kita atau mungkin ya. Ya, khusus tentang ilmu usul fikih. Khusus tentang ilmu apa? Usul fikih.
Sebab salafiyun harus kuat dari sisi keilmuan. Ya, jelas ya? Jangan seperti sebagian orang. Ya, kalau sikat sana-sini kuat, hebat, nomor satu paling depan. Tapi kalau ditanya rukun sholat, rukun haji, tidak ada yang menjawab. Ya. Jelas ya? Salafi itu dari dulu dikenal dengan ilmu. Ya. Dikenal dengan ilmu, kekuatan hujjah dan rahmat di tengah makhluk. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ahli sunnah itu a'rafun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Mereka yang paling mengenal kebenaran dan paling merahmati makhluk. Itu sifat ahli sunnah. Jelas ya? Sifat ahli sunnah. Nah. Baik. Jadi mungkin ada suatu saat antum harus belajar dasar ilmu usul fikih. Oh, jangan ada menganggap ilmu usul fikih itu kan berat. Kita harus paham bahasa Arab. Ya. Tidak ada yang berat bagi siapa yang ingin belajar. Tidak ada yang berat. Jelas ya? Ya. Dan insyaallah ada seorang, kalau seorang belajar kepada guru, guru bisa memahamkan, memudahkan dia untuk memahami ilmu tersebut. Ya. Demikian pula di dalam pembahasan ini ada penulis membahas masalah warisan. Ya, pembahasan warisan di sini ringkas, enggak bisa kita apa namanya bahas lengkap. Saya hanya membahas sesuai dengan apa yang ditulis oleh penulis saja. Ya, kita akan berjalan cepat. Ya, kalau ingin lengkap, ya ini perlu pembahasan khusus. Seorang membahas tentang ilmu al-mawari. Jelas ya? Ini dari tugas-tugas ya di masa depan. Ya, siapa yang belum memilikinya diperbaiki. Seorang belajar ilmu usul fikih dan dia menekuni ilmu al-fara'id. Penulis membahas masalah warisan. Dan siapa yang sudah belajar fikih, kemudian dia belajar ilmu usul fikih, insyaAllah akan lebih mudah untuk memahami. Akan lebih mudah untuk memahami. Ya. Sebab ilmu usul fikih itu memang ilmu dipakai untuk memahami fikih. Jelas ya? Kalau dia sudah masuk ke rincian, dia sisa mengembalikan rincian kepada dasar-dasar pijakan. Ya, itulah pembahasan ilmu usul fikih. Ya, qawaidul fikih, fikhiyah. Nah, di pembahasan al-furuq wa taqasim, semuanya pembahasannya mengarah ke sana. Baik. Jadi ini pembahasan yang keempat yang disebut di sini oleh penulis. Iya, disebut di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Yang perlu saya garis bawahi di sini supaya kawan-kawan jangan apa di dalam menangkap materi ya masuk ke dalam ruang yang terlalu bebas. Ya. Saya ingin memberikan apa namanya? Mempersempit sehingga seorang itu mempermudah menangkap apa yang akan disampaikan dalam materi. Ya, mungkin saya berbicara, ya namanya seorang yang menyampaikan materi, ya mungkin saya akan berbicara panjang lebar dalam sebagian hal. Cuma apa yang saya sampaikan, ditekankan dalam masalah, kalau saya menguraikan definisi, dihafalkan apa definisinya. Sebab itu yang penting. Ya. Kemudian perhatikan kalau saya uraikan kaidah-kaidah dan ketentuan dalam pembahasan. Jelas ya? Kaidah dalam pembahasan ini apa? Ya, kaidah dalam hal ini apa? Ingat. Ketentuan dalam riba apa? Jelas ya? Nah, ini ada perbedaan antara kaidah dan dhabit. Kalau kaidah itu dia ketentuan umum berlaku di segala pembahasan. Itu kaidah. Tapi kalau dhabit, dia hanya ketentuan yang berlaku di satu bab atau satu masalah saja. Misalnya di pembahasan jual beli saja dipakai, tidak dipakai di pembahasan lain. Jelas ya? Maka ini diperhatikan. Ya. Kemudian saya akan menyebutkan di sini walaupun sebenarnya pembahasan juga waktu agak ini, tapi saya akan sebutkan sebagian hal berkaitan dengan furuq, pembeda-pembeda. Ya. Perbedaan antara darah haid dan darah nifas apa? Misalnya. Apa darah haid dan darah istihadhah? Apa perbedaan-perbedaannya? Iya. Kemudian ya. Juga kadang saya sebutkan tentang pembagian-pembagian. Najis terbagi tiga misalnya. Ya, maka ini ditekuni yang seperti ini. Najis terbagi tiga. Tempat-tempat yang tidak boleh sholat ada berapa?
Kewajiban sholat ada berapa? Rukun sholat ada berapa? Yang seperti ini harus menjadi sudut perhatian. Dan harus dipahami. Jelas ya? Kalau kita bisa menangkap empat hal ini, itu sudah saya anggap cukup untuk memahami materi. Ya, cukup untuk memahami materi. Jelas ya? Baik. Ya, pembahasan yang terakhir dari pendahuluan, kata beliau, rahimahullah, وَيَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَيَتَعَلَّمَ مِنْهُ كُلَّمَا يَحْتَاجُهُ كُلَّمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ وَغَيْرِهَا. قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Ya, ini pembahasan yang kelima. Beliau menjelaskan di sini tentang kewajiban mempelajari fikih. Kata beliau, wajib atas setiap mukallaf. Ya. Wajib atas setiap apa? Mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah seorang yang muslim. Pertama dia Islam. Ya. Muslim, akil, dan dia adalah orang yang akil, waras. Ya. Kemudian balik. Dan dia adalah orang yang balik. Orang yang balik. Itu dikatakan mukallaf. Maka siapa yang sudah mencapai ketentuan ini, dia muslim, balik, dan waras, maka dia wajib untuk melaksanakan apa yang disebut oleh Syekh di sini. Dia wajib untuk mempelajari ilmu fikih itu, ya, sekadar hal yang dia perlukan padanya. Di dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dan selainnya. Nah, sini indah ya, beliau membahasakan. Ya, terkesan dari pembahasan beliau di sini, mempelajari ilmu fikih itu, ada fikih yang wajib dipelajari. Kalau dia tidak pelajari, dia berdosa. Dan ada fikih, sifatnya tidak wajib dia pelajari, sunnah. Ya, kalau yang lainnya sudah ada di tengah umat yang mempelajarinya, sudah terangkat kewajiban. Jadi ada sifatnya fardu ain, wajib ain seorang mempelajarinya, dan ada sifatnya wajib kifayah. Kalau sebagian dari kaum muslimin sudah mempelajarinya, gugur bagi yang lain. Ya. Gugur bagi yang lainnya. Apa yang merupakan wajib ain? Perhatikan. Setiap yang dia perlukan. Setiap muslim yang dia perlukan. Yang namanya seorang manusia dia hidup. Ada kewajiban ibadah. Kan begitu. Maka apa yang dia perlukan dari kewajiban ibadahnya, dia wajib untuk mempelajarinya. Nah, tidak mungkin dikatakan, ya silahkan mewakili saya mempelajari. Sebab dia yang akan mengamalkannya. Terkait dengan dirinya. Ya, dalam ibadahnya. Dia wajib mempelajari bagaimana cara berwudu yang benar. Ya, kalau dia tidak mempelajarinya, dia berdosa. Dia wajib mengetahui bagaimana cara mandi yang benar. Kalau tidak ada air, dia wajib mengetahui bagaimana cara tayamum yang benar. Ya. Jelas? Seorang perempuan yang tiap bulannya kedatangan kebiasaan, maka dia wajib mengetahui hukum seputar haid dan nifas. Haid, istihadah, dan nifas. Wajib dia pelajari. Bukan sunnah mempelajarinya, dia wajib untuk mempelajarinya. Ya. Demikian pula dia sholat, maka dia wajib mempelajari bagaimana kaifiat sholat itu. Wajib dia mempelajari bagaimana kaifiat sholat tersebut. Ya. Allah berikan amanah kepadanya dari harta. Maka dia wajib mempelajari hukum berkaitan dengan zakat. Masuk bulan Ramadan, dia wajib mempelajari tentang hukum-hukum puasa. Dia punya kemampuan untuk haji, maka dia wajib mempelajari bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji yang benar. Ya, jelas ya? Baik. Ini dari hal yang wajib. Gambaran ya, gambaran hal yang wajib dalam masalah apa? Masalah ibadah. Ya, kadang di dalam masalah muamalah. Dalam masalah muamalah. Seorang masuk dalam bermuamalah, dia berdagang. Ya. Dia punya usaha, punya bisnis. Ya. Maka sekadar usaha dan bisnis yang dia tekuni, dia wajib mempelajari hukum syariat dalam bisnis yang dia tekuni. Jangan sampai dia berbuat riba. Ya, di bisnis yang dia lakukan dia tidak sadari, dia membalimi orang, dia tidak menyadarinya. Ya,
Dan ini mana ucapan Umar bin Khattab, siapa yang tidak belajar hukum-hukum riba, jangan sekali-sekali dia dekati pasar kami. Dilarang oleh Umar masuk pasar orang yang tidak belajar apa? Hukum riba. Jelas ya? Ini bukan hal yang sunnah dibelajar. Oh, itu kerjanya ustaz itu. Ya, belajar tentang apa? Ketentuan dagang. Ya, kalau saya ingin dapat keuntungan, oke. Okay. Tidak seperti itu. Jelas ya? Maka hal yang dia perlukan, ya, dia terkait langsung di dalamnya, dia wajib untuk mempelajarinya. Selain daripada itu sunnah. Selain daripada itu adalah hal yang disunnahkan. Nah, maka di sini penting seorang mempelajarinya. Ya, bagi seorang yang apa namanya ingin sadarkan dirinya, dia harusnya punya catatan. Saya dalam sehari saya kewajiban siapa? Saya harus berwudu. Saya tulis wudu, sholat, zakat, puasa, haji, masuk jual beli. Kemudian dia tulis hal-hal yang wajib dia pelajari. Lihat. Kemudian silahkan dia tanya kepada dirinya. Ini saya sudah pelajari atau belum? Hah? Dia jujur saja. Ya. Dia sudah pelajari atau belum? Kalau dia belum pelajari, hendaknya dia pacu dirinya untuk mempelajarinya. Dan insyaAllah ta'ala doa fikih kali ini, kita akan apa yang akan diuraikan oleh Syekh di sini, rahimahullah, ini cukup untuk apa namanya mengangkat hal-hal yang wajib pada diri seseorang. Kemudian di sini Syekh rahimahullah membawakan hadits Muawiyah. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan membuat dia faqih, membuat dia paham dalam agama. Muttafaqun alaih. Ya. Sini may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Kata khairan di sini dalam bentuk nakirah fi siyaq asy-syart. Dan ini menunjukkan umum. Maksudnya luas kebaikan yang diberikan kepadanya. Ya, bagi orang yang paham dalam agama itu. Terbuka segala bentuk kebaikan itu untuknya. Nah, yufaqqihhu fid-din, maka Allah akan membuat dia faqih dalam agama. Allah akan membuat dia apa? Paham dalam agama. Iya. Dan saya sudah sebutkan tadi bahwa pemahaman kebalikan dari hadis ini, siapa yang tidak paham agama, berarti Allah tidak kehendaki padanya apa? Ya, bagi orang yang paham. Nah, karena itu siapa yang ingin ya berbuat baik untuk dirinya sendiri, ya, dan meraih kebaikan-kebaikan untuk dirinya, maka hendaknya dia rahmati dirinya dengan mempelajari agama. Dia tafaqquh dalam agama. Dan alhamdulillah mempelajari agama itu mudah. Ya. Ibadah itu hal yang menenangkan jiwa. Nikmat untuk dikerjakan. Bukan hal yang sulit. Allah firman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikir." Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an bagi siapa yang ingin zikir, mengingat. Ya. Al-Qur'an dimudahkan, tapi yang menjadi masalah cuma satu. Fahal min mudzakir, apakah ada yang mau mengingat? Itu saja sebenarnya yang menjadi masalah. Quran dimudahkan. Ya. Tapi yang mau mengingat ini yang banyak dilalaikan oleh hawa nafsunya dan dilalaikan oleh syaitan. Ya. Dilalaikan oleh syaitan. Ini pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Dan di hingga hari ini masih ada juga manusia yang merasa bahwa dirinya itu bebas di dunia ini. Keliru ada yang mengatakan dirinya bebas. Tidak ada kebebasan di dunia ini. Di dunia ini perbudakan. Ya. Apakah dia menjadi budak Allah, hamba Allah, atau dia menjadi hambanya syaitan, atau hamba dirinya sendiri. Pilih saja. Yang mana yang disukai. Tidak ada yang keluar dari itu. Oh, dia mau bebas, mau istirahat, tidak mau sholat, tidak mau santai, mau belajar, mau menikmati kehidupan. Sebenarnya dia adalah hamba dirinya sendiri dan hamba syaitan. Jelas ya? Tidak ada kemerdekaan. Bebas di dunia ini.
Keliru ada yang mengatakan dirinya. Tentunya dia memilih penghambaan yang baik. Sebab setiap orang harus menjadi hamba. Dan penghambaan yang baik itu adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk tiki kehidupan. Ya, yang diingatkan oleh Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dalam dunia beliau, kata beliau, harabu minar rikil ladhi khuliqu lahu fabulu birikil anfusi wa syaitan. Mereka lari dari penghambaan yang mereka dicipta karenanya. Kita ini dicipta untuk menjadi apa? Hamba Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ya. Jadi manusia ada orang yang lari dari penghambaan yang ia dicipta karenanya. Akhirnya ia pun ditimpa musibah. Menjadi hamba jiwanya sendiri dan hamba syaitan. Jadi hamba syaitan. Ya. Karena itulah mendidik diri penting seorang menyabarkan dirinya. Ya, belajar ilmu syariat. Belajar ilmu syariat. Mempelajari ilmu agama. Nah. Ya. Dan memang kadang ada sebagian kebiasaan yang kurang baik. Ya. Di tengah sebagian kawan-kawan kita yang sudah belajar, ya, dia nasihat ke dalam, Masya Allah hadir ta'lim, rajin hadir ta'lim, senang hadir ta'lim. Ya, sebab hadir ta'lim itu memang membawa kebahagiaan bagi seorang. Ya, tenang di majelis ilmu. Ini dari manfaat majelis ilmu. Ya, tapi hingga berapa tahun dia hadir di majelis ilmu? Ya. Dan dia kerjaannya di bab taharah terus. Tidak pernah meningkat-ningkat. Ya. Jelas ya? Mungkin suatu saat bisa masuk ke bab sholat. Masa Ramadan mungkin dia dengar fikih masalah puasa. Ya, selain daripada itu, ilmunya cuma itu saja. Ya. Tidak mengerti pembahasan-pembahasan yang lain. Ya, dan ini kekurangan tidak pantas ada pada salafiyin. Ya. Jelas ya? Tidak pantas ada pada salafiyin. Seorang harus mendidik dirinya. Tapi hingga berapa terjadi fikih itu secara keseluruhan. Jadi kecenderungan seperti hanya cinta, senang hadir sebagian pembahasan. Ya. Kalau pembahasannya dianggap menarik, wah hadir. Kalau tidak menarik, ya, tidak hadir. Kalau pembahasannya ceramah 2 jam, wah hadir. Ya, ya. Kalau 10 hari, berpikir 10 kali lipat juga. Jelas ya? Dan ini kebiasaan hendaknya dirubah. Kebiasaan seperti ini hendaknya dirubah. Ya, alhamdulillah. Ya, kawan-kawan yang hadir di sini, ya harusnya menjadi pembawa kebaikan bagi yang lainnya. Tatkala mereka mengetahui bagaimana besarnya manfaat seorang itu mempelajari ilmu fikih dari awal sampai akhir, maka ya juga hendaknya dia berikan motivasi kepada orang lain untuk hadir. Dan ini dari bentuk ta'awun alal birri wa taqwa. Dan dari bentuk mengerjakan atau meraih kebaikan. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam hadis Abu Mas'ud al-Ansari riwayat Muslim, man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Dia hanya menunjukkan saja, tapi dia juga dapat kebaikan itu. Sebagaimana orang yang melakukan. Ya, dan dalam hadis Jabir riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. Maka keseriusan kita dengan ilmu ini, dengan mempelajari ilmu, ini adalah hal yang sangat penting. Ya. Jelas ya? Maka dia mendapatkan kebaikan itu seperti orang yang melakukan, wah, saya salafi. Saya cinta kepada salaf. Tapi di perbuatannya tidak ada. Ya, hal yang menunjukkan dia mengikuti jalan as-salaf. Kalau Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuat dari sisi ilmu dan cinta dengan ilmu, sibuk dengan ilmu. Iya. Jelas ya? Coba kita periksa pada diri kita. Apakah sudah ada kebiasaan as-salaf di tengah kita? Biasanya salaf kalau kumpul-kumpul, ya, mereka mudzakarah.
ilmu yang mereka dapatkan. Saling mengingatkan, saling memberi pertanyaan. Ya, kawannya menjawab, kawannya lupa, yang lainnya mengingatkan. Ya. Itu kebiasaan as-salaf. Kalau ketemu dengan orang yang semisal dengannya, saling bertanya, saling mengingatkan. Ketemu orang yang lebih tinggi darinya, mengambil manfaat, mengambil faedah. Ketemu dengan orang yang di bawahnya, dia memberi faedah dengan merendah diri. Ya. Jelas ya? Ini nampak dari kebiasaan as-salaf. Sebagian dari as-salaf ketemu dengan kawannya di depan masjid. Terus berbicara, saling tukar hadis, saling tukar hadis. Nah, sampai masuk waktu subuh. Ya, subhanallah. Gimana kita dengan masa ini? Jelas ya? Padahal salafi. Ya, mengikuti jalan as-salaf. Ya. Tapi kalau kila wa qal, atau gosip, oh, Masya Allah. Ya, memang syaitan memberikan kenikmatan di situ. Ya, tadinya hanya 1-2 kalimat, oh, bisa menjadi panjang lebar. Ya. Bisa menjadi panjang lebar. Maka ini kebiasaan hendaknya kita hindari. Hendaknya kita hindari. Dan harus diketahui bahwa ada dari sebagian kawan-kawan kita yang mempelajari ilmu as-salaf dan sebelumnya terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang salah. Pemikiran-pemikiran yang keliru. Ya. Maka pemikiran yang salah ini yang dahulu, ini jangan dia merasa aman bahwa dia telah terbebas dari hal itu. Mungkin saja masih mempengaruhinya. Ya. Karena itu kewajiban orang yang pernah mendapat cobaan seperti itu, dia bersihkan dirinya. Ya, cara membersihkannya dengan dia menekuni usul manhaj salaf. Ya, dia harus tekun dalam hal itu. Dia pasti harus menyelesaikan buku akidah as-salaf. Ya, melalui perantara guru, dia selesaikan beberapa buku. Agar supaya bersih. Ya. Apa? Pemahamannya itu dari kekeliruan. Jelas ya? Ini penting untuk ditanamkan di dalam diri. Penting untuk ditanamkan di dalam diri. Ya. Sebab seorang kalau tidak memperhatikan sisi ini, maka inilah yang kadang akan menimbulkan masalah. Akan menimbulkan masalah. Ya, wallahul musta'an. Punya ikhwani fillah, ya, di dalam tafakkuh itu, seorang itu punya figur. Ambillah figur dari orang-orang yang memang apa? Memang merupakan panutan di dalam hal itu. Ambil figur dari Rasulullah, dari para sahabatnya, dari para a'immatut tabi'in. Ya. Dan kita di masa ini, lihat bagaimana para ulama kita. Lihat bagaimana para ulama kita. Para ulama besar di masa ini. Bagaimana mereka menerapkan ilmu itu. Ya. Sehingga nampak betul ilmu itu sangat indah untuk dipahami, indah untuk didengarkan. Dan nampak lemah lembut dan kasih sayang mereka untuk umat. Nampak lemah lembut dan kasih sayang mereka untuk umat. Ya, ini ciri dari ilmu agama. Jelas ya? Maka ini hendaknya kita tanamkan di dalam diri kita, di dalam dakwah kita, di dalam ajakan kita. Ya, kita bergaul dengan manusia dengan hal yang seperti itu. Inilah letak pentingnya seorang mendalami ilmu fikih. Baik. Jadi hadis ini mayuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan membuat dia faqih dalam agama, membuat dia paham dalam agama. Nah, ini menunjukkan pentingnya memperdalam ilmu fikih dalam agama. Baik. Kita masuk di dalam pembahasan. Ya, di halaman 7 sudah diterangkan tentang kitab ut-tahara. Ya. Dan di dalam pembahasan kitab ut-tahara di sini, Syekh rahimahullahu taala ya, menguraikan banyak hal. Dan ada 4 pembahasan yang saya garis bawah ya. Bisa dilihat di halaman 8. Ini pembahasan yang ingin kita capai di kitab ut-tahara ini, di pembukaan kitab ut-tahara. Yang pertama, isyarat tentang pembagian tahara. Nah, yang kedua, perihal hadis tentang rukun Islam. Kemudian yang ketiga, kedudukan ikhlas. Kemudian yang keempat, penjelasan 2 kalimat syahadat. Ya, sebenarnya ada hal yang lain, tapi sehingga disyaratkan di sini. Ya, saya anggap 4 pembahasan ini sudah cukup sebagai pendahuluan di kitab ut-tahara. Kata penulis kitab ut-tahara. Ya. Kata Syekh rahimahullah, kitab ut-tahara. Kitab ut-tahara.
Iya. At-tahara secara bahasa adalah an-nadhafah wan-nazaha. Nah, secara bahasa adalah berbersih. Berbersih. Ya, sebenarnya ada hal yang lain, tapi dan nazaha, nazaha mirip dengan makna berbersih. Baik. Ini definisi tahara secara apa? Bahasa. Secara istilah, ya di sini Syekh rahimahullah ya mengisyaratkan dua pembagian tahara. Sebab beliau di awal pembahasan tahara beliau uraikan tentang tahara ma'nawiyah, hal yang terkait dengan syahadatnya, dengan rukun Islamnya. Kemudian dia uraikan syahadat itu apa? Ya. Nah, la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah itu apa? Syahadat Muhammad Rasulullah itu apa? Ya. Jelas ya? Maka seakan-akan di sini beliau mengisyaratkan ya tentang wajibnya seseorang itu mentahara dirinya dari sisi ma'nawiyah. Ya, tahara batiniyah. Dia mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Ya, dan ini tahara yang pertama. Tahara yang pertama. Tahara yang kedua, ini adalah pembahasan tahara yang kita bahas nanti. Berkaitan dengan wudu, mandi dan tayamum. Jelas ya? Ini tahara yang akan kita bahas. Itu tahara hissiyah namanya. Ya. Jadi di inti pembahasan pertama ini, ya, penulis mengisyaratkan bahwa tahara terbagi dua. Ada tahara ma'nawiyah dan ada tahara apa? Hissiyah. Ada tahara ma'nawiyah dan ada tahara hissiyah. Tahara ma'nawiyah adalah membersihkan jiwa, membersihkan apa yang ada di dalam diri. Ya. Dia membersihkan dirinya dari penyakit riya. Dari mengerjakan sesuatu ingin disanjung oleh manusia. Ya. Membersihkan dirinya dari penyakit dengki, hasad. Dari akhlak yang jelek. Jelas ya? Kemudian dia hiasi dirinya dengan akhlak yang tinggi dan mulia. Ya, sifat kejujuran, rahmat. Ya. Dan selainnya dari akhlak yang mulia. Ini tahara hissiyah. Ini tahara lebih didahulukan. Tahara ini. Karena itu beliau membuka pembahasan dengan hal ini. Ya. Jelas ya? Baik. Kemudian tahara yang kedua. Tahara yang kedua. Ini adalah tahara hissiyah. Tahara hissiyah. Ya. Yaitu membersihkan badan. Membersihkan anggota tubuh. Ya. Tahara yang makna hissiyah ini. Inilah yang didefinisikan di dalam buku-buku fikih. Ya, kalau dalam buku fikih diterangkan tahara. Yang mereka inginkan tahara apa? Hissiyah atau ma'nawiyah? Tahara hissiyah. Sebab kebanyakan pembahasan tahara hissiyah itu di buku-buku akidah. Dan di buku akhlak. Ya, ataupun tahara. Kebanyakan pembahasan tahara ma'nawiyah di buku akidah dan di buku apa? Akhlak. Ada pun tahara hissiyah, inilah yang diinginkan oleh para ahli fikih di dalam buku-buku fikih. Kita buka buku fikih apa saja, disebut kitab tahara, itu artinya tahara yang terkait dengan apa? Dengan badan. Iya. Jelas ya? Dan untuk tahara hissiyah ini, ya, para ulama memberikan definisi-definisi. Ya, mereka memberikan beberapa definisi. Nah. Ada beberapa definisi. Mungkin saya isyaratkan di sini supaya memperjelas. Ya. Ada definisi yang mengatakan bahwa tahara itu adalah ibarah an ghusli a'dha'in makhsufah bi sifatin makhsufah. Wa tahara itu adalah sebuah ibarat tentang mencuci anggota wudu yang tertentu. Anggota wudu tertentu dengan bentuk tertentu pula. Dengan bentuk khusus. Iya. Jelas ya? Ya, dia berwudu. Ada cara wudu. Anggota wudu yang dicuci tertentu. Cara mencucinya juga ada ketentu. Adalah ibarah an ghusli a'dha'in
Mandi itu ada ketentuannya, tata caranya. Dia bertayamum juga ada ketentuannya. Anggota-anggota yang uduk, yang di anggota-anggota yang disucikan juga ditentukan. Iya, jelas ya. Ini definisi. Nah, ada definisi yang lain. Ada definisi yang lain bahwa tahara itu, ini saya rangkaikan cara definisi orang-orang Hanbaliyah dan orang-orang Syafi'iyah. Bahwa tahara itu adalah menghilangkan hadas dan menghilangkan khabas. Menghilangkan hadas dan menghilangkan apa? Khabas. Ya. Kan juga ditentukan. Ya. Apa yang keluar? Ya. Membuat batal wudu seseorang. Apakah hadas kecil maupun hadas akbar. Keluar angin. Ya, buang air besar, buang air kecil atau dia junub, ini hadas, membatalkan. Ya. Yang kedua, dia menghilangkan khabas. Khabas itu najis, dia menghilangkan najis. Ya. Dia menghilangkan najis. Nah. Dan apa yang semakna dengannya? Kalimat apa yang semakna dengannya? Ini penjabarannya. Orang-orang Hanbaliyah dikembalikan kepada makna pengangkatan, menghilangkan. Jadi menghilangkan itu, karena dengan bentuk menghilangkan dengan mengangkatnya, dan ada yang semakna dengannya. Ya, mereka singgung pembahasan tayamum. Orang-orang Syafi'iyah, dia sebutkan tahara, ya, apa yang semakna dengan hadas dan najis itu. Atau di atas bentuk dari keduanya. Ini definisi. Ada definisi lain disebutkan oleh Ibn al-Mulakkin rahimahullah. Ya, definisi yang ringkas sebenarnya. Dan beliau sendiri menganggap bahwa definisinya lah definisi yang paling singkat dan paling padat. Ya. Beliau berkata bahwa tahara itu adalah fi'lun yustabahu bihi shalah. Ya. Beliau katakan bahwa tahara adalah perbuatan yang dengannya salat itu boleh dilakukan. Ya. Jelas ya? Ya? Kalau dia melakukan perbuatan itu, baru dia melakukan sholat. Kapan perbuatan itu belum dia lakukan, maka belum boleh dia sholat. Itulah tahara. Ya, ini sebenarnya definisi beliau, definisi yang juga bagus. Ya, baik. Jadi itulah tahara, dua pembagian dari tahara. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua yang kita garis bawahi di sini, penulis menyebutkan hadis tentang rukun Islam. Tabligh qala Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima. Sini khamsin. Sebagian riwayat pakai ta'amar buta, khamsatin. Itulah tahara. Ya, ini sebenarnya. Ya, dan ini beda ya dalam mengartikannya, dalam menerjemahkannya. Ya, kalau khamsin berarti dia diterjemah Islam dibangun di atas lima kaidah. Lima pondasi. Ya, bacanya begitu, mengartikannya. Kalau khamsin. Ya, kalau khamsatin, diterjemah Islam dibangun di atas lima rukun. Di atas lima perkara. Ya. Apa yang semisal dengan itu? Jelas ya? Sebab ini ada kaidahnya dalam bahasa Arab. Ada kaidahnya di dalam bahasa Arab. Ya, jadi kalau dia khamsin, dia harus mudhaf kepada al-mu'annas. Jadi katakan khamsu qawaid. Ya. Atau khamsu raka'iz. Nah, kalau dikatakan khamsatu, maka khamsatu arkanin atau khamsatu umurin. Ya, begitu cara membahasakannya. Ya, dan kalimat-kalimat, kaidah-kaidah bahasa Arab itu kaidah yang masya Allah. Ya. Jadi seperti ini tidak disebut kata sambungnya, tapi dengan mengisyaratkan dia pakai ta' marbut atau tidak, itu orang sudah paham apa yang ada di belakangnya. Apa yang ada di belakangnya. Jadi Islam dibangun di atas lima fondasi. Ya, kalau mau diikuti riwayat yang lain, Islam dibangun di atas lima rukun. Sebab yang paling terkenalnya bagi kita, ini penyebutan rukun Islam. Lima rukun Islam. Yang pertama syahadati, bisa dibaca syahadati, bisa dibaca syahadatu. Yang pertama syahadati, Allah ilaha illallahu
wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini rukun yang pertama, fondasi yang pertama. Ya, dibangun di atas syahadatain. Seorang bersaksi la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak dia ibadahi kecuali Allah. Dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Ini dua kalimat syahadat. Ya, dan dua kalimat syahadat ini perlu uraian yang panjang terkait dengan syahadat. Ya, la ilaha illallah sendiri itu punya dua rukun, penetapan dan apa? Penafian. Ya. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Ya, dan dia harus menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah. Ini dua rukunnya harus terdapat. Dan la ilaha illallah ada syarat-syaratnya. Ya, dia harus mengilmui tentang mana la ilaha illallah, tidak boleh jahil. Dia wajib meyakini mana la ilaha illallah, tidak boleh dia ragu, itu yang kedua. Yang ketiga, dia harus ikhlas dalam mengucapkannya. Tidak boleh dia ada riya atau hanya dipaksa. Kemudian yang keempat, dia harus jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh dia dusta. Ya, kemudian yang kelima, dia harus cinta terhadap ucapan la ilaha illallah, tidak boleh dia ada kebencian di dalamnya, dan tidak boleh dia benci kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang keenam, dia harus terikat dengan ucapan la ilaha illallah, tidak boleh dia merasa bebas, ini ada konsekuensi. Kemudian yang ketujuh, dia wajib menerima la ilaha illallah, tidak boleh dia menolaknya. Jelas ya? Ini ketentuan la ilaha illallah. Ya, seorang yang berkata Muhammad Rasulullah ini punya beberapa konsekuensi. Ya, di antaranya enam perkara yang akan saya sebutkan. Yang pertama, dia wajib taat kepada Rasulullah pada segala yang beliau perintah. Yang kedua, dia wajib meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, dia harus mempercayai segala berita yang dikabarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang keempat, tidak boleh dia beribadah kecuali dibangun di atas tuntunan Rasulullah. Kemudian yang kelima, Allah dan Rasul yang paling dia dahulukan, yang paling dia cintai. Ya, yaitu yang kelima ya, Allah yang paling dia dahulukan. Kemudian yang keenam, ya, tidak ada yang lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ini konsekuensi dari orang yang mengucapkannya. Nah, maka ini syahadatnya ini. Ini rukun Islam yang pertama. Ya. Rukun Islam yang kedua adalah wa iqamis salah. Wa iqamis salah, menegakkan salat. Menegakkan salat. Ya. Perhatikan ya bahasanya. Menegakkan, bukan mengerjakan. Bukan mengerjakan. Ya. Yaitu yang kelima ya, Allah yang paling, dia harus menjaga. Salat itu dia lakukan pada waktunya. Dia kerjakan salat itu dengan memenuhi syarat-syaratnya. Ketika dia masuk dalam salat, harus sesuai dengan rukun-rukunnya. Dia tunaikan kewajiban-kewajibannya. Dia lengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Ya, ini baru dikatakan apa? Menegakkan salat. Jelas ya? Menegakkan. Ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, wa ita'iz zakat. Dan seorang memberi zakat. Ya. Memberi zakat. Biasanya kita bahasakan dengan kata mengeluarkan zakat. Nah. Ya. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat, dan haji di Al-Bait. Dia haji kepada Al-Bait. Ini rukun yang keempat, haji. Dan silang pendapat para ulama, yang mana yang merupakan rukun keempat? Haji yang keempat atau puasa? Haji baru puasa atau puasa kemudian haji? Ya. Kalau hadis Jibril, apa yang dahulu? Puasa kemudian apa? Kemudian haji. Kalau hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslimnya itu haji kemudian puasa. Ada sebagian riwayat Muslim, puasa dahulu baru haji. Jelas ya? Dan ini tidak terlalu masalah. Imam Al-Bukhari beliau berpendapat seperti ini. Rukun yang keempat haji, yang kelima adalah apa? Puasa. Karena itu kalau kita lihat susunan Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari menguraikan dulu pembahasan haji, baru setelah itu pembahasan puasa. Ya. Kalau Imam Muslim, kebalikannya. Ya. Imam Muslim, pembahasan haji itu akhir pembahasan ibadah. Puasa sebelum apa? Sebelum
haji. Baik. Jelas ya? Jadi ini yang keempat dan kelima. Haji dan ini tidak terlalu masalah. Imamul Bukhari muttafaqun alaih. Ini setiap dari pembahasan ini insyaallah akan diuraikan. Ya, tentang salat, zakat, haji dan puasa akan dijelaskan. Di sini Syekh ingin membawakan hadis ini, beliau ingin masuk menyinggung bahwa fondasi pertama adalah apa? Syahadataini. Dan inilah taharah ma'nawiyah. Karena itu beliau di sini menguraikan tentang syahadat. Kata beliau, "Fasyahadatu an la ilaha illallah ilmul abdi wa i'tiqaduhu wal tizamuhu annahu la yastahiqqu al uluhiyata wal ubudiyata illa Allahu wahdahu la syarika lah." Iya. Kata beliau, maka syahadat la ilaha illallah, ya, itu artinya seorang hamba mengetahui, seorang hamba meyakini, seorang hamba komitmen bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi, ya, tidak ada yang berhak untuk diserahkan kepadanya penghambaan illallah, kecuali Allah, wahdahu la syarika lah, satu-satunya tidak ada syarikat baginya. Ya, di sini beliau uraikan ya tentang makna syahadat. Jadi makna la ilaha illallah itu. Ya. Kemudian kata beliau, fayujibu dhalika 'alal 'abdi ikhlas jami'i ad-din lillah ta'ala wa an takuna ibadatuhu adh-dhahiratu wal batinatu kulluha lillah wahda wa an la yushrika bihi syai'an fi jami'i umuri ad-din. Kemudian kata beliau, maka wajib, ya, persaksian ini, persaksian la ilaha illallah ini, syahadat ini mewajibkan seorang hamba untuk mengikhlaskan seluruh agama itu hanya untuk Allah. Ya. Dan dia menjadikan seluruh ibadahnya, yang zahir, yang nampak, maupun yang batin, yang tidak nampak, seluruh ibadah itu dia serahkan semuanya hanya untuk Allah. Dan tidak boleh dia mempersyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun di dalam segala perkara agama. Ya, tidak boleh ada kesyirikan dalam segala perkara agama. Ya, jelas ya? Sini beliau menekankan pentingnya ikhlas dan dia adalah dasar, ya, kalimat la ilaha illallah. Nah, dan beliau isyaratkan tentang ikhlas ini, ya, padahal konsekuensi dari syahadat banyak. Bukan hanya ikhlas saja. Jelas ya? Bukan hanya ikhlas saja. Banyak konsekuensinya. Beliau hanya menyebutkan ikhlas dalam hal ini. Sebab keikhlasan seseorang dalam segala perkara, ini adalah buah kebaikan. Demikian pula kita di majelis ilmu ini, ya, hendaknya, ya, kita menjaga keikhlasan. Menjaga keikhlasan dalam menuntut ilmu. Dan keikhlasan itu bagi seorang penuntut ilmu, yang pertama dia belajar ilmu itu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Ya. Mengangkat kejahilan dari dirinya. Nah, kemudian dari keikhlasan dia mempelajari ilmu itu untuk menjaga agama dan mengokohkan agama. Ya. Kemudian dari keikhlasan dia menuntut ilmu karena dia menekuni sebuah ibadah. Ini dari bentuk keikhlasan. Dari bentuk keikhlasan. Maka ini hendaknya dipelihara dan dijaga. Sebab itulah berkah, ya, pada ilmu yang diketahui oleh seorang hamba. Ilmu itu besar kecilnya manfaat tergantung pada apa? Pada keikhlasannya. Pada keikhlasannya. Karena itulah ikhwani fillah, hendaknya keikhlasan ini dijaga dengan baik. Ya, dan terus dikontrol hati itu. Agar supaya dia ikhlas. Namanya jiwa. Ya. Jiwa dia banyak bisikan. Banyak yang memerintahnya kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak sering mengawasinya, mengontrolnya, maka jiwa ini akan berkeliuran sana sini, ya, kadang dia ikhlas, kadang dia tidak ikhlas, ya. Bahkan kadang dia melakukan sesuatu dia tidak tahu apa yang dia lakukan.
Jelas ya? Dan ini bukan dari sifat seorang yang faqih dalam agama. Orang yang paham dalam agamanya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa hada aslu dini jami'il mursalin wa atba'ihim. Kama qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata beliau, dan ini adalah dasar pokok seluruh, atau ini adalah dasar agama seluruh para rasul dan pengikut para rasul. Ya, ini tauhid ini. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, tidaklah kami mengutus sebelum engkau, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, illa kecuali nuhi ilaihi, kecuali pasti kami wahyukan kepada rasul itu bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali saya, firman Allah. Fa'budun, maka hendaknya kalian beribadah kepadaku. Ini asal. Dasar dakwah setiap nabi dan rasul. Menyuruhkan tauhid. Mengajak kepada mengikhlaskan agama. Dan menghindarkan segala bentuk kesyirikan. Menghindari segala bentuk kesyirikan. Ya. Baik, ini syahadat la ilaha illallah. Kemudian kata beliau, wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Dan syahadat sungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ya. Ayya'taqid al-'abdu anna Allah arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila jami'i tsaqalaini. Adalah seorang hamba meyakini bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad kepada seluruh as-saqalaini. Ya. As-saqalaini ini as-saqal dari kata yang berat. Dua hal yang berat. Jelas ya? Maksudnya ini pembahasan untuk jin dan manusia. Ya. Di seluruh as-saqalain al-insi wal-jin. Untuk manusia dan jin. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk siapa? Seluruh alam. Ya. Alam manusia, alam jin maupun yang lainnya. Semuanya. Sebab beliau adalah rahmatan lil alamin. Ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Beliau diutus sebagai kafatan linnas. Untuk seluruh manusia. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Basyiran wa nadhira. Ya. Rasul punya dua tugas secara umum. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Sebab ini dua fondasi agama. Ada perintah, ada larangan. Ada targhib, ada tarhib. Ada anjuran, dan ada hal. Ada ancaman bagi siapa yang meninggalkan. Ya. Sebab mengukur makhluk dengan hal ini. Makhluk itu kalau hanya diuluri angan-angan saja, hanya diuluri apa harapan saja, maka dia akan hidup dengan sewenang-wenang. Lupa banyak hal. Ya. Kalau dia hanya dilimpahkan dengan diberi keluasan di dalam apa namanya? Ya. Berbuat diberi keluasan dalam rasa takut, ya. Maka ini juga tidak akan memperbaiki keadaannya. Maka dia diberi kabar gembira kepadanya dan diberi peringatan. Basyira wa nadhira. Nah, yad'uhum ila tauhidillah wa ta'atihi. Kalau dia hanya dilimpahkan dengan mentauhidkan Allah dan taat kepadanya. Ditasdiki khabarihi. Wamtithari amrihi. Wajitinabi nahyihi. Dengan cara membenarkan berita beliau. Jadi beliau kalau memberitakan perkara yang gaib. Wajib dibenarkan. Wamtithari amrihi. Dan beliau kalau memerintah. Wajib dilaksanakan perintahnya. Wajitinabi nahyihi. Dan wajib ditinggalkan larangannya. Beritanya wajib diterima. Soal Allah berfirman. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُّحَىٰ. Beliau tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dilaksanakan perintahnya, ditinggalkan larangannya. Karena Allah berfirman. Ya. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka terimalah dia. Apa yang dilarang Rasul, hendaknya kalian berhenti. Kemudian kata beliau, وَأَنَّهُ لَا سَعَادَةَ وَلَا صَلَاحَ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ إِلَّا بِالْإِيمَانِ بِهِ وَطَاعَتِهِ. Ya. Dan harus diketahui bahwa tidak ada kebahagiaan dan tidak ada kebaikan di dunia dan di akhirat yang perintahnya ditinggalkan larangannya karena Allah berfirman Nabi Muhammad dan taat kepadanya. Ya. Kemudian ini ya dari konsekuensi yang beliau sebutkan. Wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi ala mahabbatin nasi wal waladi wan nasi ajmain. Dan sesungguhnya wajib untuk mendahulukan kecintaan kepada Ar-Rasul di atas kecintaan kepada dirinya sendiri, kecintaan kepada anaknya, dan kecintaan kepada seluruh manusia. Iya. Jelas ya? Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-muttafaq alaihi. La yu'minu ahadukum hatta apa? Hah? Apa hatta apa? Siapa yang membawakan nasnya? La yu'minu ahadukum terus hatta akuna ahabba ilaihi min apa? Ya. Min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ya, harus seperti itu. Ya. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menjadikan saya orang yang paling dia cintai. Paling dia cintai. Melebihi ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Jelasnya? Ini adalah konsekuensi. Kemudian kata beliau, rahimahullah, wa anna Allah ayyadahu bil mu'jizatid dallati ala risalah. Perhatikan ya, sekarang misalnya kalau saya membahas tentang Rasulullah, kan banyak sekali sisi kehidupan Rasulullah yang harus saya jelaskan, kan begitu. Tapi di sini Asy-Syaikh memilih sisi-sisi tertentu saja. Nah, harus antum harus pahami, pilihan beliau ini ada kaitannya dengan pembahasan. Ada kaitannya dengan pembahasan. Kenapa beliau memilih ya, yang harus diketahui tentang Rasul bahwa Rasul diutus untuk seluruh sakalaid. Dipahami bahwa pembahasan fikih ini berlaku di mana saja, kapan saja. Ya. Basyira wa nadira, disuruh kepada tauhid, ya. Taat, membenarkan khabarnya, menjalankan perintah yang meninggalkan larangannya. Ya. Sebab ini kaitan di dalam mempelajari fikih, semuanya bertumpu di atas hal ini. Ya. Dan beliau terangkan wajibnya mendahulukan, sebab di dalam sejumlah pembahasan memang harus seperti itu. Ya. Ketika seorang memahami agama, dia kadang dibenturkan dengan kemaslahatan dirinya, kemaslahatannya terkait dengan keluarganya, perdagangannya, perniagaannya, ternyata itu milisi syariat, maka Rasulullah harus didahulukan. Ya, beliau sengaja ya, menguraikan hal ini sebagai landasan. Ya. Kemudian beliau ingatkan bahwa Allah menguatkan Rasulullah bil mu'jizati dallati ala risalati, dengan mu'jizat yang menunjukkan kebenaran kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kenapa beliau sebutkan mukjizat ini? Nah. Ya. Sebab itu adalah ciri kebenaran. Ya. Dan siapa yang mempelajari pembahasan fikih ini betul-betul akan membuatnya takjub sekali. Ternyata semua kemaslahatan yang diperlukan oleh manusia ada di dalam pembahasan. Kemudian beliau ingatkan bahwa Allah menguatkan ada. Karena itu apa saja yang terjadi ya, di masa ini, masa yang akan datang, dan masa sebelumnya, itu ada uraiannya. Ya, di dalam agama kita, alhamdulillah, ada uraiannya. Jelas ya? Dan ini dari kelengkapan agama. Dan ini dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, وَبِمَا جَبَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُلُومِ الْكَامِلَةِ وَالْأَخْلَاقِ الْعَالِيَةِ. Ya. Dan sebagaimana Allah memberikan tabiat kepada Rasulullah itu dengan ilmu yang sempurna dan akhlak yang maha tinggi, akhlak yang sangat tinggi. Wa bimashtamala 'alayki dinuhu min al-huda wal rahmati wal haqqi wal masalihi ad-diniyah wad dunyawiyah. Ini perhatikan ya kalimat-kalimat beliau ini. Ya. Syekh ini dari kebiasaan beliau Syekh Abdurrahman
Ya. Beliau mampu membahasakan sesuatu dengan kalimat-kalimat yang ringkas, tapi maknanya penuh dengan ilmu. Penuh dengan ilmu. Dan ini antum akan lihat di banyak buku-buku beliau, termasuk dalam buku ini. Ya. Kata beliau, ya. Dan Allah menguatkan Rasul ini dengan agama Rasul ini yang mengandung petunjuk. Ini ciri umum agama ya, semuanya petunjuk. Mengandung rahmat. Ini ciri umum dari agama, semuanya mengandung apa? Rahmat. Ya. Al-haq, dari kebenaran. Ya. Sebab ini semuanya isi agama adalah kebenaran. Selain dari itu adalah apa? Kesesatan. Allah firman, "Pamada ba'dal haqqi illa apa? Ad-dhalal." Ya. Apakah setelah kebenaran itu kecuali hanya apa? Kesesatan. Baik. Wal masalih ad-diniyah wad-dunyawiyah. Dan agama itu mencakup masalih diniyah dan dunyawiyah. Mencakup kemaslahatan terkait dengan diniyah, keagamaan, dan kemaslahatan yang terkait dengan apa? Ya. Dunia. Jelas ya? Terkait dengan dunia. Nah. Iya. Maka ini dasar umum di dalam seorang mempelajari agama. Ya. Ya, dan ini dari warna-warna yang mewarnai ya, para ulama di dalam mentarjih ya, masalah. Kadang mewarnai juga mereka di dalam memberikan fatwa-fatwa. Ya, di dalam memberikan keterangan-keterangan. Sebab mereka mengukur ini. Agama, petunjuk, rahmat, kebenaran. Dia mengandung kemaslahatan. Untuk dunia maupun kemaslahatan apa? Agama. Jelas ya? Itulah fikih namanya. Itulah fikih namanya. Ini ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pembahasan puasa misalnya. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istriku?" Nabi berkata, "Tidak boleh. Tidak boleh." Datang lagi orang yang kedua, pertanyaan yang sama, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istriku?" Kata Nabi, tidak ada masalah. Ya. Yang pertama tidak boleh. Ya. Yang kedua apa? Tidak ada masalah, ini saat puasa. Ya. Sebab memang Rasulullah menjawab sesuai dengan keadaan orang yang ada di depannya. Penanya yang pertama adalah anak muda. Ya. Jadi kalau dijawab boleh, itu membahayakan anak muda. Jelas ya? Ya. Penanya yang kedua adalah orang tua. Ya, maka Nabi memberi keringanan. Tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Ya, ini dibangun di atas masalih. Ya, dibangun di atas masalih. Dan ini ukuran penting seorang untuk mengetahuinya. Ya. Jelas ya? Ada kadang sebagian terlalu semangat. Saya anggap terlalu semangat. Ya, dan ini seruan sudah lama. Ya. Jelas ya? Salafi itu tidak kenal basa-basi. Memang siapa yang bahasa-bahasa salaf ini? Ya. Cuman bahasa-bahasa seperti ini tidak diucapkan oleh as-salaf. Bahasa-bahasa yang seperti ini. Jelas ya? Sebab dia mengesankan sesuatu yang tidak seharusnya terkesan pada diri salafin. Ya. Memang salafin tidak ada bahasa-bahasa. Tapi salafin mengenal rahmat. Ya. Mengenal pertimbangan maslahat dan maksadat. Itu dikenal di kalangan salafin. Dan ada dalam usul agama. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menaklukkan Makkah, dan Makkah waktu itu fondasi Ka'bah, ya, fondasi Nabi Ibrahim itu sudah berubah dari apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Punya banyak pintu. Ya, maka Nabi ingin mengembalikan Ka'bah ini ke fondasi yang awal. Sekarang Nabi ingin mengembalikannya. Ini syariat atau bukan? Nah, syariat kan? Itu sunnah beliau. Tapi beliau tidak melakukannya. Beliau tidak apa? Tidak melakukannya. Apakah dikatakan Rasulullah itu basa-basi? Hah? Tidak. Ya. Setelah ketika itu beliau berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah,
laula anna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliyah la sadamtul ka'bah wa la ja'altuha babani. Wahai Aisyah, dikata kaummu bukan orang yang baru masuk Islam, niscaya saya akan runtuhkan Ka'bah itu dan saya akan bangun lagi menjadi dua pintu di atas dasar pondasinya. Ya, jelas ya? Di atas dasar pondasinya. Dan sunnah Nabi ini tidak diterapkan di masa beliau. Tidak diterapkan di masa Abu Bakar. Tidak diterapkan di masa Umar. Tidak diterapkan di masa Uthman. Tidak diterapkan di masa Ali. Yang menjalankan sunnah ini, itu nanti di pemerintahan Abdullah ibn Zubair. Subhanallah. Rasulullah dan Khulafa Rashidin, semuanya menelantarkan sunnah, semuanya basa-basi. Hah? Tapi inilah pertimbangan apa? Maslahat dan masyarakat. Iya. Pertimbangan maslahat dan masyarakat. Jelas ya? Dan sunnah Nabi, dan ini banyak sekali contohnya. Banyak sekali contohnya. Ya, karena itulah, ya, kita sebenarnya di Indonesia ini harus banyak malu sebenarnya. Ya. Pertama, di dalam pembahasan fikih saja, masih banyak yang belum belajar fikih dari awal sampai akhir. Ya. Jelas ya? Kalau kita lihat ke apa namanya, ke majelis-majelis para ulama, ya, sebagian dari guru kami itu menangkap bahwa banyak sekarang dari orang-orang yang sudah belajar fikih dari awal sampai akhir ini yang dikomentari. Ya. Ini bukan orang yang belum belajar fikih, yang sudah belajar fikih dari awal sampai akhir. Mereka kurang mengerti, ya, tentang maksud umum dari pensyariatan, syariat-syariat itu. Karena itu mereka sibuk membahas, sebab ini ada ilmunya khusus. Ya, dia tahu hukum, tapi ada namanya ilmu tentang maqasidus syariah. Dia paham syariat itu ketentuan umumnya untuk apa? Kenapa disyariatkan misalnya apa? Kenapa diharamkan khamar? Kenapa diharamkan zina? Ini pengharamannya ada maksud-maksud tertentu. Ya, ini semuanya kembali kepada apa namanya? Kaidah-kaidah dasar. Dan dari situlah para ulama berpijak, ya, di dalam memberikan ketentuan, memberikan hukum dan seterusnya. Dan fatwa-fatwa juga dibangun di atas hal itu. Dibangun di atas hal tersebut. Ya, jelas ya? Dibangun di atas hal tersebut. Ya. Mungkin kalau kita dengarkan sebagian fatwa dari ulama kita di masa ini, ya, mungkin kalau fatwa itu sampai ke Indonesia, akan dibilangi syekh kita ini sebagai syekh yang apa? Basa-basi. Ya. Nah, jelas ya? Saya beri contoh misalnya tentang sebuah fatwa. Ya, Syekh Muhammad bin Hadi pernah ditanya, ya, tentang orang yang di negerinya tidak ada yang mengajari dia kecuali sururi. Dia belajar atau tidak? Ya. Kira-kira apa jawabannya? Hah? Ya, mungkin kalau sekarang ini ada yang kasih jawaban, ya tidak ada masalah belajar misalnya. Wah, sudah habis dia dibicarain sana sini. Ya. Tapi beliau menjawab, tidak ada masalah, kamu belajar sama dia, tapi jangan ambil dari orang itu pembahasan berkaitan dengan penguasa, jangan kamu ambil berkaitan tentang masalah fikul waqi, jangan kamu ambil pembahasan berkaitan dengan ini dan ini. Dia sebutkan kesalahan sururiyah, supaya hati-hati dari hal itu. Ya, jelas ya? Sebab orang ini kalau dia tidak belajar di negerinya, apa yang akan dia lakukan? Jelas ya? Justru kejelekannya bagi dia, hal yang tidak baik. Inilah namanya memperkecil kejelekan. Ya, memperkecil kejelekan. Itu ada, ya, posisi. Sebab syariat kita kaidah umumnya dia datang mewujudkan kemaslahatan atau menyempurnakan. Mewujudkan, kalau tidak mewujudkan, dia sempurnakan maslahat yang sudah ada. Dengan ini dan ini. Kita menghilangkan mafsadat, kalau tidak dihilangkan, dikurangi. Diminimalkan apa namanya? Kejelekannya. Ini posisi syariat kita. Ini kaidah umum yang seperti ini, kadang seorang kurang memahaminya. Kurang memahaminya. Ini termasuk kekeliruan. Termasuk kekeliruan. Iya. Jelas ya? Karena itulah ilmu itu, ya, kalau kita melihat
dari ulama kita, ya, dari ulama besar yang ahli fatwa, subhanallah kalau mereka menjawab pertanyaan, itu nampak sekali. Ya. Bagaimana kedetailan jawaban mereka, sampai kadang sebagian ulama nampak. Ya. Saya sendiri berulang kali, saya melihat Syekh Shalal Fauzan, kadang beliau di posisi ya, selayaknya manusia, kadang beliau santai dalam posisi tertentu, ya, tidak ada kegiatan, tapi begitu ada pertanyaan, berubah keadaannya. Raut mukanya juga berubah. Ya. Jelas ya? Sebab memang ilmu itu semuanya diukur. Ya. Jawaban yang diberikan harus tepat. Apa yang keluar dari mulut seorang alim. Ya. Ini menunjukkan kedalaman fikih. Ya, mereka di dalam apa? Di dalam agama. Dalam fikih mereka di dalam agama. Ya Allah musta'an. Baik, ini hal yang ingin saya isyaratkan di sini. Santai dalam posisi ini. Ya. Dinia dan duniawiyah. Ya, dan ini dari perkara-perkara yang wajib kita pahami. Nah. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, wa ayatul kubra hadzal Qur'an al-'adzim bima fihi min al-haqqi fil akhbari wal amri wan nahyi wallahu a'lam. Ya, dan tanda beliau yang paling besar, ya, beliau sebelumnya membahasakan dengan kata mu'jizat. Dan sekarang beliau bahasakan dengan kata ayah. Ini yang lebih tepat ya. Sebab kata mu'jizat itu tidak ada di dalam nas-nas syariat. Yang ada adalah ayat. Tanda. Ya. Cuman sudah menjadi istilah umum orang. Kalau bahasa Indonesianya ayat itu bermakna mu'jizat. Begitu maksudnya. Sesuatu yang merupakan dalil yang sangat kuat menunjukkan kebenaran Rasul itu dikatakan apa? Dikatakan mukjizat dalam bahasa Indonesia itu bahasa umumnya. Tapi kalau bahasa syariatnya dikatakan ayah. Sebab kata ayah itu adalah dalil jelas yang semua orang tunduk kepadanya. Iya. Jadi ayatul kubra, tanda beliau yang terbesar, tanda kebenaran beliau yang terbesar adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Yang terdapat di dalamnya dari kebenaran. Pada akhbar, pemberitaan, wal amri wan nahi, perintah dan larangan, wallahu a'lam. Baik, selesai di sini pendahuluan Syekh rahimahullahu taala. Ya. Baik. Ya, kita waktunya jam 5 sampai 15 menit. Sore. Ya, insyaallah setelah salat maghrib kita lanjutkan materi. Baik, untuk sementara kita cukupkan dulu sampai sini. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.